pertama pembukaan dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan-sambutan, acara yang ketiga, penutup beserta doa. Sebelum acara demi acara berjalan dengan lancar, marilah kita membacakan Ummul Quran dengan harapan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Sambutan-sambutan menempati tangga acara yang pertama. Sambutan penyerahan dari pihak mempelai putri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Neng Emma. Kepada Neng Emma, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim yang kami takdimkan, sahibul hajah, sekeluarga yang kami hormati, sesepuh desa Karangsono yang kami hormati, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, mempelai berdua nan bahagia. Langkah pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara resepsi pernikahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin yang kami hormati, kami serombongan dari Desa Cabean inggih menika pertama niat kami adalah silaturahmi. Muga-muga kelawan wontene silaturahmi niki nambah sederekan ingkang asale tiyang Cabean boten gada derek Karangsono, sak mangkin gada derek Karangsono, alhamdulillah. Mugi-mugi kelawan wontene silaturahmi niki dapat bertambahnya umur, diparingi rizki ingkang barokah, amin amin Allahumma amin. Ingkang nomor kali ini kami serombongan dari Dusun Cabean menyerahkan sepenuhnya Ananda Vivin dateng keluarga meriki supados dipun anggap kados putra kiyambak. Ingkang pundi menawi kebiasaane tiyang Cabean boten sami kali tiyang Karangsono nggih. Menawi lek tiyang Cabean paribasane lek damel kelo kecut kok asin. Tengriki lek damel kelo kecut kok legi, monggo dipun emutaken dipun bimbing kelawan sae kados putra kiyambak. Lan mari boten kesupen titip-titip dateng Mas Kemanten Jalar. Sinten namine Mas? Oh Mas Arif nggih. Nitip Ananda Mbak Vivin nggih. Monggo dipun didik kelawan sae menawi salate utawi napa jenenge jamaah kok agak kendor. Monggo Mas diemutaken nggih. Empun dikeloni tok Mas lek wayahe salat nggih dijak salat. Polane biasane lek manten anyar niku subuhne cereng nggih Bu. Monggo Mas nggih. Lan malih mboten kesupen nyuwun agungipun pangapunten tiyang Cabean niki gati-gati nggih. Mbok menawi jajane mara kosong sedanten nyuwun agungipun pangapunten nggih. Ingkang terakhir monggo kita doakan manten kekali niki mugi-mugi jejuduane dados jejuduan ingkang sakinah mawaddah warahmah ila akhirih ila yaumil kiamah. Mugi-mugi dipun paringi rizki keturunan ingkang soleh soleha. Menika ingkang saged kawula aturaken. Kirangi nyuwun agungipun pengapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mempelai berdua. Acara selanjutnya, sambutan penerimaan dari pihak mempelai putra, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Karangsono kepada Ibu Jumiatin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhahira 'alad dini kullih walau karihal kafirun. وقال تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الآية ما بعد. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat desa Karangsono yang sangat kami ta'zimkan, bapak ibu sahibul hajah sekeluarga yang kami hormati, segenap rombongan keluarga dari pihak mempelai putri yang sangat kami hormati, dan tak ketinggalan kepada kedua sang mempelai yang saat ini sedang berbahagia. Pertama-tama, tiada kata yang dapat kita ucapkan selain rasa bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah di sore yang sangat cerah ini telah melimpahkan beberapa kerahmatan, kenikmatan, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bersama dapat berkumpul bermuwajjah dalam acara resepsi pernikahan Muhammad Arif dengan Vivin dalam keadaan syihah wal afiyah. Kedua kalinya salawat ma'asalam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selaku penuntun kita minad dulumati ilan nur. Dan yang ketiga, kami mengucapkan selamat datang serta dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum atas kehadiran tamu rombongan keluarga dari pihak mempelai putri. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini dicatat menjadi catatan amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya selawat ma'assalam yang selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, pertemuan kita semua menjadi pertemuan yang barokah minat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kami selaku wakil dari bapak sudar sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua yang telah membawa bidadari yang cantik dari desa Cabean G. Kulo selaku wakil dari bapak sudar sekeluarga nerami menerima dengan kedua tangan terbuka, dengan hati yang sangat lapang dada, dengan sangat gembira sekali nge diparingi yugo ayu pisan nge seneng nge. Alhamdulillah, mudah-mudahan mempelai putri Mbak Vivin nge, Vivin, Mbak Vivin kerasan teng Karangsono nggih. Insyaallah kerasan, Bu nggih. Wong ana sing dituti nggih. Insyaallah kerasan.
Alhamdulillah, kedua mempelai ini sudah menjadi pasangan yang resmi, nggih. Pasangan pun halal, sudah akad nikah. Jadi kedua ini sudah halal meskipun napa nggih ibarat sawah nggih. Nah, Mbak Vivi niki sekarang sudah menjadi istrinya Mas Arif. Ibarat sawah niku sawahe Mas Arif. Lah, tergantung sing enggak ada sawah nggih. Ditanduri napa sawah niku nggih terserah. Jagung nggih monggo nggih. Pari nggih monggo, kerai nggih monggo terserah pun. Lah, tergantung Mas Arif. Di mana caranya menanam supaya menjadi tanaman yang subur nggih. Ah, ya napa carane supaya istri niku cantik nggih ditumbasaken wedak, ditumbasaken lipstik nggih sembarang. Mudah-mudahan kedua mempelai ini selalu mendapatkan ridho dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi pasangan yang harmonis, pasangan yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Niki wau keluarga Dugi Jabean sampun nyerahaken masrahaken penuh Mbak Vivin teng keluarga Bapak Sudar. Pasrah bongkotan Bu nggih. Kula terami dengan sangat senang hati Bu. Ojo khawatir wong Jabean nggih. Tenang, pasti kerasan teng Karangsono nggih. Lek kemanten anyar niku seneng tok Bu nggih. Ojo sing manten anyar wong sing delok wis seneng masyaallah Bu nggih. Seneng Bu. Lek kemanten anyar iku karena sik anyar nggih. Barang sing anyar iku anjene seneng Bu nggih. Lah barang sing anyar niku napa nggih seneng-seneng tok durung ero asline Mbak Pipin durung ero asline Mas Arif. Mas Arif nggih mboten semerap teng asline Mbak Pipin. Karena lek kemanten anyar mboten kroso nggih. Mesti jangan kelor lek dibumboni kencur jarine enak. Asline mboten neco nggih. Kan kunci bumbune. Lah berhubung si anyar nggih mboten kroso masih dikeki kencur nggih. Lah wong barang ambu sing gak enak iku jarine enak le manten anyar. Wong ambu entek jarine ambu duren nggih. Nah iku lek kemanten anyar mboten kroso nggih. Jajal lek saulan rong ulan iku pasti kroso ambune entek iku kaya apa. Nggih. Nggih napa mboten Bu? Nah lek sing lawas wis semeram nggih. Jajal ngendut akeh sing lawas paling dijungkrakno. Nggih. Lek sing anyar mboten. Ambu duren sih ngoten paling nggih. Nikulah keajaiban kemanten anyar dan mudah-mudahan Muhammad Arif dengan Vivin bisa saling mengerti, bisa saling ngalah nggih. Lek satu ning ngamuk siji ne ngalah nggih. Mudah-mudahan kedua mempelai ini bisa menjalani bahtera rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri atas penerimaan kami. Kami ucapkan terima kasih atas rawuhipun panjenengan semua. Mudah-mudahan dicatat menjadi catatan amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama wakil dari Bapak Sudar sekeluarga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila penyambutan kami ada kekeliruan baik di dalam perkataan maupun hidangan atau tempat yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dengan selesainya sambutan, maka menempati tangga yang terakhir yaitu doa, yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Haji Hasan. Kepada Bapak Haji Hasan, disilahkan. Ngapunten,
Sak derenge doa monggo maos Fatihah nggih. Kersane nopo acara wau niko mandi mustajabah nggih. Alhadiniyah as-solihah al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tadbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma ij'al wa Allahumma 'allib bainama kama 'allabta Adama wa Hawa wa'allib bainakuma allabta Yusuf wa Zulaikha wa'allib bainakuma allabta Sayyidina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra wa Aisha al-Ridha. Baraka alaikum wa alaikum bil khair. Rabbana atina bid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Thank you.